Very good day, oh. Cantik. Emang akan ambil yang original juga. Kita mau try itu yang orange tuh. Orange frozen. Dia macam yoyo. Macam yoyo yang mini frozen tuh kan. Tapi lagi better dari yoyo. Ini bagus banget. Kuasa tina. Dia betul-betul yang 100% kokoh nih. No. Walaupun pahit tapi enggak apa. Kalian dorong mereka tutup jam 6. Jadi kena datang sebelum jam 6 lah. Tapi usually dorong punya croissant ini kan sebelum jam 6 memang habis sudah. Memang sold out sudah. So biasanya kan kalau mau datang sini kan mau enak dia punya croissant habis kan kena booking dulu lah awal-awal. Bilang si Zani. Oke, sekarang mana kamu mau sih hancur? Kita mau kasih hancur Nina. Ini? Oke, this one. Tere. Wow, kenyang. Very creamy. Betul-betul crunchy ya. Iya, ini pun sudah. Jom kita try. Ini matcha red bean. Ada. Expectation tadi tuh kan red bean dia tuh kan yang macam yang red bean yang kena beli di kedai itu, tapi enggak, ini red bean yang kena buat sendiri ya, paste dia handmade. Kita masih boleh nampak dia punya biji-biji red bean lagi gitu. Dan dia punya rasa tidak manis sangat, just nice. Messy. Sih, kapunya oke lagi sedikit. Tengok, Pak. Maksudnya kita enjoy. We enjoy our food. Neneng. Kita mau pergi jumpa Zani. Di atas. Nah, apa kau tertinggal di handphone kah? Oke. Sudah. Nanti tidak apa handphone untuk update. Ya. Wah, cantik. Wow.
Hai sis, lama tak jumpa. Nice. Wow, cantik lah. Sangat sis. Food, apa kamu makan? Masih ada, tinggal itu lagi. Mungkin kamu cari di sana ada satu itu. Itu tinggal chicken mushroom, creamy chicken pie. Yang nanti itu. Dia sponsor semua tuh, yang semua yang hotel dia yang bayar. Kalau salmon dia punya bisa dapat salmon. Takut dia fresh. Yang lama sudah. Carbonara. Ya lakinya kan kerja kan kotor. Astaga. Jadi. Dia buat decision kan selalu yang import impulse lah. Yang ini dia memang sedap. Tapi tem dia lah itu. Tem dia merajuk itu. Bahkan di kampung. Di kampung dia sendiri. Bukan dia sebaik untuk berapa tahun tinggal itu. Dia lari. Gigi pun cari kerja. Yang best dia nih kan. Budak nih. Iya gak mantap. Yang sakit perut. Kasih hancur. Dapat. Orang kan bisa menunggu. Itu dah saya bilang. Kalau jualan budak. Gila. Setengah bulan. Merasa sudah degas setengah bulan kan. Mula-mula terus ingat, satu minggu jasak. Yeay, chicken pie. Mari kita rasa. Itu cop siam di mana? Di sana, dekat rumah. Di sini udah main? Sebulan ya udah jadi. Sebulan kamu udah pulang kayak gini? Kayak. Gembel, sebelum keluar. Kau tengok di cermin tuh. Mana? Cermin tuh. Ada reflection kau. Okay. Mau pulang sudah. Yay. Bye bye. Bye bye. Next time lagi.